Growing up, parents got me a guitar. Said you could do anything, kid, you could go far. You could be the president, fireman, race cars. It's too late now, I remember you. Indonesia berebut tempat ketiga dengan Irak di Piala Asia U23 2024. Pertandingan yang juga memperebutkan tiket Olimpiade itu digelar malam hari ini. Irak versus Indonesia dijadwalkan Kamis 2 Mei 2024 pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Duel digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium. Timnas Indonesia U23 harus puas bertarung di laga ini setelah kalah dari Uzbekistan pada babak semifinal. Garuda Muda menyerah 0-2 dari Serigala Putih. Timnas Indonesia U23 tidak akan diperkuat kapten tim Rizky Ridho saat menghadapi Irak. Bek 22 tahun itu mendapatkan sanksi akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Uzbekistan. Di satu sisi, Rafael Struik sudah bisa dimainkan lagi oleh Indonesia U23. Penyerang muda Ado Den Haag ini absen saat bersua Uzbekistan gara-gara akumulasi kartu. Namun, tidak adanya Rizky Ridho nampaknya tak membuat buruk lini pertahanan timnas U23. Masih ada nama Justin Hubner yang siap menjegal pergerakan striker lawan. Pemain berjuluk Sergio Ramosnya timnas ini bakal memperkuat lini pertahanan dari timnas Indonesia. Dengan penampilan yang konsisten, sekali lagi Sintayong tak berpikir dua kali untuk memasukkan nama Justin Hubner. Tengil dan ganteng, dua aspek dari diri Hubner yang menjadi idaman baru di timnas Indonesia. Banyak dari ciwi-ciwi yang siap menanti kedatangan pemain Cerezo Osaka tersebut. Nah, kita bisa lihat bagaimana para fans Jepang yang datang untuk bertemu Hubner di pintu hotel tempat para pemain menginap. Mereka seperti menyalurkan semangat bagi para pemain untuk laga selanjutnya. Tapi timnas lovers, ada masalah baru nih. Boleh kok kita menyemangati pemain, tapi ingat ya, gak setiap saat mereka meladeni kita. Bapak Kedutaan Besar Republik Indonesia atau yang biasa disebut KBRI Doha mengimbau warga diaspora Indonesia di Qatar agar tidak mengganggu kenyamanan privasi para pemain timnas Indonesia U23 2024 yang masih menjalani pertandingan penting menuju Olimpiade Paris 2024. Hari ini sampai dengan 2 Mei nanti, jangan ada lagi permintaan tanda tangan atau foto bergerombol yang dapat mengganggu kenyamanan pemain, kata pelaksana fungsi penerangan dan sosial budaya KBRI Doha Ali Murdato dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Ia mengatakan pihaknya menghargai euforia yang dirasakan warga negara Indonesia yang menyaksikan langsung perjuangan timnas Indonesia selama berkompetisi di Qatar. Oh.
Namun, banyak konten media sosial menunjukkan para pemain yang kelelahan masih saja diserbu supporter. Mereka mengajak foto bersama maupun meminta tanda tangan pemain. Nah, I'm the one to get retarded. Get the party started. Yeah, get the party started. Yeah, so let me get up on it. Yeah, bitch, you got me fucked up. I don't know what's up. Pour that shit in my. Murtado meminta pengertian dari seluruh warga negara Indonesia di Qatar untuk memberikan waktu yang cukup kepada para pemain untuk beristirahat. Sekali lagi, mohon berikan waktu mereka istirahat yang cukup. Jangan ganggu privasi mereka. Apalagi sampai harus menyentuh fisik tanpa persetujuan, ujar dari Ali Murtado. Pemenang laga Irak versus Indonesia otomatis mendapatkan tiket ke putaran final Olimpiade Paris 2024. Tim yang kalah bakal menghadapi wakil Afrika Guyana dalam laga playoff di Paris pada 9 Mei. Untuk saat ini, Cantika Rasa sudah cukup ya menemanimu, tapi jangan khawatir. Cantika akan selalu menemani hari-hari kosongmu. Jangan lupa subscribe Timnas TV, biar kamu gak ketinggalan berita update seputar Timnas Indonesia.